sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, sebut saja nama Rafa Afar, sememangnya ramai mengenali penyanyi Indonesia yang terkenal dengan lagu Cinta Sampai Mati yang menjadi siulan ramai di media sosial. Terbaru, penyanyi dari Jawa Barat Indonesia itu merekam lagu semula lagu Tiara daripada kumpulan Kris yang pernah populer pada tahun 90-an hasil ciptaan Datuk Im Nasir. Baru sebulan lagu tersebut dilancarkan di YouTube, ia sudah mendapat sebanyak 22 juta tontonan. Terbaru tular rekaman Rafa menyanyikan lagu tersebut di sebuah acara konser, namun nyanyiannya dikritik sumbang serta dikecam oleh netizen. Memandangkan suara penyanyi itu secara langsung tidak merdu, netizen mempersoalkan suara Rafa berbeza dengan suara rekaman. Tidak kurang juga ada yang memerli penyanyi itu dengan mengatakan dia sedang menyanyi atau membaca. Bagaimanapun, ada saja netizen yang tetap memuji suara Rafa serta mengatakan mungkin penyanyi itu gemuruh untuk menyanyi secara langsung. Sekian info hari ini, terima kasih.